Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini sekitar pukul 8 pagi saya sedang memantau perkembangan tanaman melon saya ya teman-teman. Yang kemarin saya tanam dari biji sekitar 12 polybag saya tanam, tapi ini yang selamat, yang tidak kena layu fusarium ada tinggal 9 pohon ya. Yang tiganya mati kena layu fusarium. Dan sekarang sudah mulai berbuah ya teman-teman. Usia tanaman melon ini sudah 40 HST dan alhamdulillah sudah berbuah sekepal tangan saya ya teman-teman nih. Melonnya sudah sebesar ini. Nah, ini alhamdulillah yang sudah berbuah sekepal tangan ini ada 3 buah ya teman-teman. Nih. Di sini satu. Dan di sini ada lebih besar lagi ya teman-teman. Buahnya tidak serentak ukurannya sama ya teman-teman, dikarenakan kemarin sempat mengeluarkan calon buah sebetulnya serentak, cuman jarang yang selamat ya karena hama buah. Dan untuk penanganannya penanaman melon ini ternyata sangat sulit ya teman-teman, harus dengan perawatan intensif supaya bisa selamat. Dan jika kita tanam melon sebetulnya tidak akan 100% semuanya berhasil ya teman-teman. Jika kita tanam melon itu biasanya ya, kalau seperti saya ini di polybag depan rumah paling sekitar 50-70%-nya, 70%-nya berhasil. Dan melon saya ini dari jumlah yang saya tanam 12 polybag ini kira-kira yang berhasil sekitar 70% ya teman-teman. Dan bunganya atau calon buahnya ini tidak serentak, ukurannya sama. Nah, kemarin sempat pada busuk ya, kemudian saya bungakan kembali di batang atas ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini ada yang di bagian batang atas ya, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini memunculkan buah lagi di batang atas di daun ke-15 dan 16 saya persiapkan ya teman-teman nih, seperti ini. Ini pun sama ada di batang atas karena kemarin yang perspektif itu sesungguhnya jika buah yang sanggup normal adalah di daun ke 7 sampai 10 ya teman-teman. Contohnya yang besar seperti ini. Kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini juga terlalu tinggi ya, ada di batang 11, tapi mudah-mudahan kita rawat, jika kita rawat dengan baik bisa berbuah maksimal ya, bisa besar buahnya. Dan ini udah usia 40 HST, saya kira pertumbuhannya masih normal ya teman-teman, seperti ini ukuran buahnya di batang ini, justru lebih tinggi lagi ya dari buah yang seharusnya di batang ke-7, karena kemarin juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Ini adalah di batang ke-7 tapi dia pertumbuhannya kurang maksimal ya teman-teman, agak lelet membesarnya. Ini masih seukuran, ini buah ini ukuran 1 minggu masih sebesar jempol tangan saya. Ini pembesarannya kurang normal. Nah, justru dia beralih ke dahan atas, di atas dahan ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 17, 18. Nah, justru di sini berbuah normal. Kira-kira ini pertumbuhannya mudah-mudahan nanti bisa normal ya teman-teman. Ini belum ada 1 minggu, ini sudah sebesar ini dibandingkan yang buah bawah tadi ya teman-teman. Nah, jadi sebelum besar buahnya, maka kita
jangan terburu-buru untuk memotong cadangan buah yang lain ya teman-teman, dikarenakan buahnya itu sendiri sering terjadi pembusukan karena lalat buah. Maka jika gagal yang di bawah, kita cadangkan yang di atas seperti ini ya teman-teman, dan mudah-mudahan dia pun bisa normal dan berbuah besar seperti yang ada di bawah jika kita melakukan pupuk secara rutin ya. Dan tadi pagi pun ini udah saya pupuk ya teman-teman, dengan menggunakan grower per satu pohon di usia 40 hari. Ini saya menggunakannya 10 gram dan plus karate boroni ya teman-teman, sebanyak 2,5 gram kita larutkan di 250 ml air, kemudian kita kocor ya ke tanaman melon ini. Nih, sekitar jam 7 pagi ini tadi saya sudah mengocornya ya teman-teman, dan mudah-mudahan bisa selamat sampai kita panen ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk videonya kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat menanam ya. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.